Suaranya enak anjir. Bensin. Ini motor kayaknya lumayan boros juga. Perasaan kemarin gue baru isi 40, cuk. 40 itu nggak gue pakai anjir. Gue cuma pakai ke UPI doang, gitu. Ke Pasteur UPI udah. Tapi kok udah nyala lagi indikator bensin. Lumayan boros juga nih motor berarti. Padahal injeksi. Tapi nggak tahu deh apa lampu indikatornya yang error. Nggak tahu juga. Hah? Hah? Pipo? Pipo sabraha anjir? Pertamax berarti yang pertama atau apa? Orang berapa? 92. Isi naon? Pertama 92. Beda sedikit anjing. Pertama anjing. Inya gitu. Ayah peredamnya gitu. Oh anjing. DB killer. Emang pakai peredam itu asan itu. Oh, make anjing pantesan kemarin orang review lupa dilepas lagi ah. Oh, ternyata kenapanya pakai peredam, guys. Dipasangin peredam. Kemarin gua review, berarti suaranya kurang ini atau. Ah. Temawa. Hah? Ini 10. L anjir. Oh, L. Bawa tuh. Kan mau tanggung itu kan. Mau tanggung. Pantes larinya rada ketahan anjing make suaranya kayak. Oh, make peredam. Kapan kira gimana? Iya tah. Drat. Hah? Lari lagi ketahan anjing. Pakai peredam ternyata, cok. Terus kemarin gua review peredamnya lupa dilepas lagi ah. Padahal check sound, tapi adalah nggak apa-apa. Jadi suara aslinya nggak kedengeran dong, suara knalpot aslinya. Ntar gua nyari ini tutupnya gimana, cok. Gua apa nyari kunci L dulu. Kunci L lepas DB killer nih biar kalian bisa dengerin suara aslinya. Sumpah gue lupa ini kemarin kirain gak ada apa DB killer ya. Soalnya gue belum pernah pakai motor yang pakai DB killer. Soalnya kayak nggak ngaruh gitu aja pakai DB killer. Tetap aja suara knalpot masih malah tambah cempreng kata gue mah. Tuh. Makanya kirain gue nggak pakai DB killer anjir. Nah, tekel. Buruk. Cari weh. Pantesan juga tadi gua cobain kok larinya kayak nggak enak nih motor kayak ketahan. Ternyata pakai DB killer, cok. Ah, pantes powernya nggak keluar semua kan soalnya kalau pakai DB killer. Powernya jadi ketahan. Ntar gua nyari bengkel lah, pinjam kunci L. Buka bentar. Kita buka DB killernya. Biar bisa dengar suara aslinya. Ini mah speedometernya nggak tahu ngaco kayaknya nggak ini. Soalnya tadi masih pelan aja di speedometer udah 80 90. Nggak tahu mungkin
faktor ganti supermoto wheelsetnya, jadinya terlalu cepet speedometernya. Jadi kalau mau ngecat, jadi kalau mau ngetes top speed nih mah harus pakai GPS. Cuma ribet GPS, gua harus keluar apa? Harus pakai HP lagi. Gua mau pakai Google dulu. Nih Google gua. Googlenya dari depan riben kan? Mau gua cobain malam. Tadi gua cobain bening sih, dari depan gelap. Tapi pas dari belakang nih, dari dalam langsung terang anjir, bening. Kayaknya nggak perlu beli lensa beningnya, tinggal pakai aja lah yang ini. Soalnya masih kelihatan. Google Orca. Ini yang gua review kemarin. Video reviewnya ada setelah apa sebelum video ini. Dari depan gelap, dari dalam bening aja. Gua pakai Google dulu. Tuh larinya ketahan cok. Karena DB killer. Harus dilepas dulu DB killernya. Ma. Cep. Oke, kita lanjut lagi. Tadi habis ngebaso bentar. Nih DB killernya udah gua lepas nih. Biar kalian bisa dengerin suara aslinya kan. Udah gua lepas DB killernya tadi. Lebih lepas suaranya karena kan kemarin gua apa? Kemarin gua reviewnya tanpa DB killer tuh suaranya. Suaranya lebih lepas kan? Lebih enak suaranya anjir tanpa DB killer. Makanya kemarin pas gua cobain kok suara knalpotnya kayak ada apa, kayak beda gitu. Ternyata ada DB killernya. Lewat sini aman gak ya? Alun-alun. Tapi ini bukan malam minggu sih. Kalau razia mah malam minggu biasanya. Suaranya bulat anjing. Suaranya bulat bener ya. Ini gua mau nyobain top speed. Tapi speedometernya ngaco aja. Gua harus pakai aplikasi GPS. Gua enggak ada aplikasi GPS lagi. Suaranya bulat anjir. Suaranya ngeri. Apa ya, kayak bulat padat gitu. Kita lewat alun-alun. Ini malam Sabtu. Berarti pada NR dong. Kan gua reviewnya tuh kemarin sore. Malamnya gua mau lanjut test ride cuma hujan. Jadinya ya udah. Malam ini baru sempat gua test ride. Kita belok kanan. Asli anjir suara knalpotnya enak. Tuh, ntar gua geber-geber lah cobain suara knalpotnya. Torsinya galak kayaknya. Lebih galak dari The Tracker 250, Kayak 250. Cuma ini lampunya kurang terang, cuy. Bukan kurang terang sih, nyenter ke atas lampunya nih mah. Gua kebiasaan pakai lampu terang, pas pakai lampu ini kayak gak kelihatan apa-apa. Agak rame sama yang ini semua apa yang mau ngedugem, soalnya Braga tempat dugem. Gua seumur-umur nggak pernah masuk tempat dugem nih.
tahu dalamnya tempat dugem kayak gimana tuh ya, dari TikTok, dari Instagram. Bukan razia kan? Bukan, kirain razia cuy. Gue takut pakai motor orang soalnya. Coba kita nanti tes di Pasupati. Pasupati jam segini udah sepi belum ya? Apa masih rame? Tuh. Suaranya enak, cuk. Nah, kita lewat sini. Terus ke Pasupati nyobain motor. Gua udah malas wili-wili lagi anjir. Video gua kena dolar kuning yang wili-wili mah enggak dapat duit, cuk. Udah capek-capek bikin video enggak dapat duit ya kan. Enggak enak anjir. Coba kita dengerin suaranya dulu. Nih suaranya. Gasnya lengket anjir. Enak kan? Suaranya bulat anjir. Bulat padat. Aduh masih rame pas Pasupati, cok. Gelap sih Pasupati, tumben anjir. Masih rame Pasupati. Nantilah agak malaman lagi kita tes. Masih terlalu rame jam segini mah. Masih terlalu padat. Ini kayak berasa nggak pakai lampu anjir. Motornya lah apa? Lampunya lagi nyari ini. Apa burung di atas kayaknya? Di atas pohon. Nyenter pohon dia, cuk. Sok depannya enak kan. Emang bener dah motor ini tuh lebih enak, jauh lebih enak daripada Kayak 250 anjir. Kayak 250 CRF 250 dari segi tenaga lebih galak, dari segi bobot lebih ringan, handling juga lebih enak motor nih. Emang bener harga nggak bohong, 97 jutaan anjir. Gue dari tadi pakai motor ini nggak ngerasain panas. Biasanya itu panas kalau 250 rata-rata di sini. Tapi ini nggak ada. Aman-aman aja. Hangat pun nggak
nggak ada sih kayaknya rasa-rasa hangat di kaki. Kayak ada sih mungkin hangat-hangat sedikit doang kalau misalnya jalan udah jauh atau enggak macet kayak gitulah. Goyang anjir stangnya. Padahal baru 100 berapa tadi? 130. 130 tapi udah goyang stangnya. Enggak berani gua aja. Ah. Tapi WR gua mah 130, 120. Stangnya masih aman gitu, masih stabil. Ini kok goyang sekali stangnya anjir. Apa karena terlalu ringan atau gimana? Ya emang sih wajar, soalnya kan motor-motor kayak gini mah bukan didesain buat apa, kecepatan tinggi, bukan buat kencang, bukan buat ngejar top speed. Jadi mungkin kenyamanannya di speed tinggi nggak akan terjamin gitu. Namanya juga motor torsi ya, ya. Kecuali kalau emang motor firing, sport firing kayak gitu kan emang didesainnya biar lebih nyaman kalau dibawa kecepatan tinggi kan. Kalau motor kayak gini kan nggak terlalu ke situ fokusnya. Fokusnya mah ya buat tenaga torsinya doang. Jadi ya harap maklum kalau apa di kecepatan tinggi dia nggak stabil, stangnya goyang. Tuh, goyang sekali cok, gini aja udah goyang gitu. 130 tadi ban, stang udah gini aja. Gua takutnya kalau ada apa bisa tiba-tiba kayak jalan gak rata gitu, takutnya stang langsung ngebuang gitu. Makanya gua nggak berani tadi. Stangnya terlalu goyang, nggak stabil. Mending pakai WR gua aja lah kalau mau kenceng-kencengan lah. Masih aman lah stang, masih stabil di kecepatan tinggi. Cuma emang gua akuin sih tenaganya, dia tenaga bawah ke tengahnya ke atasnya, dia galak tenaganya. Cuma pas udah di putaran atas udah datar gitu doang tenaganya, udah habis gitu nafasnya, kayaknya minta kecil lagi gearnya. Jadi itu bawa ke tengah galak, ke atas itu langsung rata, jalannya rata, datar tenaganya, nggak nambah gitu, nafasnya udah keburu habis. Ah Magnum satu. Magnum. Sip. Nanya. Cih, kita sih gak beli mon. Rokok. Oke guys, jadi mungkin untuk video test ride-nya sampai di sini aja. Karena ya tadi mau ngetes top speed juga masih rame jalannya. Ya paling bisa sih agak-agak tengah malam jam-jam 12 ke atas. Cuma jam-jam segitu itu udah jam-jam magernya gua gitu. Gua kalau udah di atas kasur udah mager aja, mau bangun lagi mager lagi, ambil helm lagi, ngerekam lagi udah mager. Jadi mungkin
untuk video test ride-nya mah segitu aja udah. Ya kalau untuk top speed mah motor ini kayaknya kisaran 140 ke atas. 140 ke atas. Soalnya kan dia 250, pasti ya top speed-nya 140 lebih lah. Jangan harap motor kayak gini top speed-nya tinggi, karena cuma di Indonesia doang. Motor trail, supermoto tuh top speed-nya harus tinggi. Gue capek kadang anjir nge-review supermoto, nge-review motor trail. Pertanyaannya tuh kayak konyol gitu. Top speed-nya berapa bang? Top speed-nya bisa sampai berapa bang? Padahal udah tahu gitu, yang gue review tuh motor trail gitu, motor supermoto, bukan motor sport fairing kayak gitulah. Kalau motor sport fairing boleh lah kalian tanya top speed-nya berapa. Soalnya kalau motor-motor kayak gini tuh, kayak emang karakter mesinnya tuh ya, emang karakter mesin torsi. Jadi ya buat ngejar-ngejar top speed tuh mesinnya udah ngos-ngosan gitu. Karena ya emang tenaganya buat tenaga putaran bawah semua. Jadi kalau untuk putaran atas udah pasti mesin ngap-ngapan gitu, nafasnya udah capek istilahnya. Ya abis lah nafasnya. Mungkin bisa diakalin dari gear. Cuma ganti gear harus kecil, di bawah ya paling 40 lah. Di bawah 40, 40 ke bawah kalau buat ngejar-ngejar top speed. Sama gear depan paling 14. Cuma nyarinya susah kalau motor kayak gini, gear segitu tuh. Ini aja udah mepet sama tromol nih. Nih. Baut ini ya. Jadi kalau mau lebih kecil lagi enggak akan bisa kayaknya. Ganti tromol paling bisanya. Jadi kan tadi udah video reviewnya udah, sekarang video test ride-nya. Dan mungkin untuk check sound-nya tadi, karena kemarin juga gue lupa apa, gue kirain knalpotnya nggak pakai DB Killer. Pas gue review sore tadi kan, ternyata ada DB Killer-nya, pantesan suaranya kayak ketahan gitu. Ternyata ada DB Killer, dan tadi baru gue lepas, sekalian gue test ride. Jadi buat yang mau dengerin suara aslinya ya tadi, pas gue udah lepas DB Killer. Oke. Okay. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video review 2R250 ini. Ini motor dijual. Kalau ada yang minat, komen aja di kolom komentar, nanti sama gua dikasih kontaknya. Katanya sih sama ownernya mau dijual, tapi nggak tahu berapa. Ya jualnya pasti kondisi kayak gini lah, udah supermoto kayak gini. Ada kayaknya wheelset standarnya mah, tapi nggak tahu. Cakep anjir. Kalau kata gua mesinnya enak. Kata gua mah lebih jauh lebih enak dari KLX 250 di Tracker 250. Mesinnya juga nggak panas gitu. Kalau misalnya pakai KLX 250 kan di sini nih, kadang nih suka panas di sini nih, daerah sini. Kalau di sini mah, kalau motor ini mah nggak aman. Gue pakai muter-muter jauh juga masih, ya nggak panas-panas amat lah. Kalau KLX 250 panasnya nggak ngotak kan? Soalnya, makanya gue bilang motor ini dari segi mesin, dari segi rangka, kaki-kaki jauh lebih bagus daripada KLX 250. Cuma emang harganya juga terpaut selisih jauh. 90 jutaan kan, 97. Kalau KLX 250 kan cuma 60 jutaan. Tuh suaranya tuh. Enak gitu suaranya anjir. Oke, jadi nanti ditunggu aja video-video selanjutnya. Sekarang gua mau pulang dulu. Sekalian ini nuker motor. See you next video.